Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun والجزام ومن سيء الأسقام. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. La hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'. Yang saya hormati Tuan Imam EJK Masjid, pegawai masjid, ayah-ayah, mungkin ada ibu-ibu, abang-abang, bakal pun syurga Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah pada malam ni, dalam keadaan masih lagi ujian Allah yang masih lagi Allah Ta'ala tak angkat di atas muka bumi ini, di negara kita dan seluruh dunia, sehingga ibadah yang perlu kita laksanakan antaranya umrah tak dapat lagi kita laksanakan oleh kerana COVID-19 tentera Allah. Supaya, sebab apa nama Allah bakam syurga sekalian, saya sering sebut tentera Allah. Sebabnya, kalau di zaman Nabi, ketika mana nak diruntuhkan Kaabah, Allah menghantarkan tentera untuk musnahkan orang yang nak meruntuhkan Kaabah. Di zaman kita, Allah Ta'ala hantarkan COVID-19 itu dalam keadaan tak nampak, sehingga ujian-ujian itu terkena pada semua orang, bukan setakat keluarga kita, masyarakat kita, hatta keluarga dan jiran tetangga kita semua dalam keadaan bimbang kerana takut terkena wabak itu atas diri kita. Inilah satu persoalan yang besar yang perlu kita renung-renungkan. Kerana banyak hadis yang Nabi sebut, akan datang satu masa, satu wabak di akhir zaman ini, bila mana terkena wabak tersebut, dia akan mati mengejut. Dalam keadaan yang nampak macam sihat, tiba-tiba rebah. Dah berlaku zaman kita. Bila nak habis ni, sama Allah bakal syurga sekalian, tak tahu. Siapa pun, walau dikata di antaranya, kata sudah jumpa penawar ataupun ubat yang boleh mengubati penyakit tersebut, belum tentu. Sama ada betul atau tidak Allah Ta'ala nak beri, tak tahu. Ayah terpaksa pisah dengan anak, anak terpaksa pisah dengan keluarga. Kenapa tama Allah sekalian? Sebab tentera Allah ini, COVID-19, ingatlah ni tentera Allah, Allah Ta'ala hantar kepada kita. Bayangkan tama Allah sekalian, yaumal qiyamah, berlakunya hari kiamat, berlaku COVID ni seluruh dunia. COVID-19 tama Allah sekalian seluruh dunia, dan kiamat juga seluruh dunia. Hantu kena ingat sungguh, COVID-19 dunia dan kiamat juga dunia. Dan terutama Allah bakal segala sekalian,
Nabi sebut lagi, saya sebagai mukadimah sebagai peringatan malam ni untuk diri saya sendiri juga, Nabi sebut hadis lafaznya panjang. Kita ambil maksud untuk malam ni kita sebagai muhasabah juga kematian ulama yang semakin hampir kiamat. Kematian ulama Syekh Fahmi Zamzam juga sekarang di dalam keadaan ujian Allah, sakit di hospital. Masa mai kulim dulu saya pernah pegang tangan dia, pimpin tangan, alhamdulillah tiba-tiba Allah tak uji dia. Dan dia sebut bahawa di akhir zaman juga akan kehilangan ulama-ulama, dan yang mari itu tak sama langsung dengan apa yang telah diperjuangkan oleh ulama tersebut. Kena renung tu, kena fikir tu. Saya sebut bagi tuan-tuan nampak lagi, Datuk Harundin, kita nampak bahawa dia meninggal di sana. Kita sedih sini, saya dengar masa perjalanan saya ke Kelantan, dengar saja jatuh yang mata. Kenapa ulama pergi? Duk tak lama tamat Rasulullah, tuan guru, tuan guru, tuan guru Haji Saleh dan tuan guru lain. Kita dah, kalau kita duk mengaji tamat Rasulullah, walaupun Datuk Harundin ini mati sana, siapa bersama dia? Para ulama ni, dia akan nampak ramai oleh para malaikah yang akan bersama dengan dia. Walaupun mati di luar negara tu, setengah orang duk kata apa, bila mati sana tak ada orang tu macam mana? Dak, sama Allah sekalian, saya pernah dan saya kenal dia. Ketika mana saya berada di Kuala Lumpur ketika itu, Datuk Harundin naik baca khutbah. Bersyukurlah kepada Allah, dia kata. Kan soal macam tu? Bersyukurlah kepada Allah, hatta semut dan binatang pun bersyukur pada Allah. Malahan kita yang hidup, yang bernyawa ini, sudah tentu kena bersyukur pada Allah. Ingat lagi, ulama sudah pergi dan terbaru dan kena dalam keluarga saya sendiri. Tuan Guru Haji Ma'ruf Ain, yang orang segan dengan dia, tak ada. Orang tengah hisap okok, terima Allah, saya kenal sangat dengan abang saya. Walaupun saya dalam keadaan mungkin tuan-tuan rasa betulkah, memang saya adik pada tuan guru, nama Allah sekalian. Tengah duk hisap okok ni, orang di kedai ni, tengah hisap okok ni, nampak dia lalu, tuan guru lalu, tau, jijak. Orang macam tu tak ada. Kau sampai banyak kehilangan besar. Walaupun dalam COVID-19 ni orang boleh hadir ni, kenapa? Karena sayang pada ulama, dah tak ada, dah pergi meninggalkan kita. Itu juga tanda akhir zaman yang mengganti sekarang. Saya pun tak mampu, walaupun saya boleh meneruskan program pengajian dan sebagainya, tapi tak mampu seperti mana Allah tak angkat dia. Darjat yang Allah tak angkat dia tak boleh sama dibawa anak dia sama Allah sekalian sebagai mudir. Saya buat sementara pengusi, ambil alih entah, dan saya teruskan yang telah rasmikan, yang tuan-tuan tengok tu semua program tuan guru. Tama Allah bakal bersyukur sekalian. Ingat, itu juga tanda akhir zaman yang kita nak masuk malam ni juga. Tama Allah sekalian, cukup menjadi-jadi ni, ini juga besarnya tanda akhir zaman yang akan berlaku di dunia ini, terutama negara kita. Dah berlaku dah. Baik, ingat apa yang saya sebut tu sebagai peringatan, sebagai motivasi. Marilah umat Allah. Mai tadi polis tahan, ustaz nak pergi mana? Saya nak pergi masjid Desa Aman. Terima kasih, dia kata berhati-hati ustaz. Alhamdulillah, andai kata dia kata ustaz kena patah balik, saya nak minta kebenaran juga. Saya dah ada surat, tersilap tu tulis syed oleh ustaz, tak tertulis kulim. InsyaAllah kalau esok diizinkan Allah, kita pergi betul baik tulis kulim. Kalau tahan, saya nak minta, nak main kuliah saja sebulan sekali, sementara orang nak boleh apa, boleh beli kuliah ni, Allah Ta'ala tak hantar wabak, dia pun bagi. Dia terstak undang sikit, ustaz pergi. Tama Allah bakal syurga silat. Ni yang kita nak bawa. Apa yang kita nak cerita pada malam ni, tajuk kita malam ni, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Bab Salisu Fi Uqubati Syaribil Khamri.
Al-Babu Salih, bab yang ketiga. Ini bab yang ketiga pada menyatakan siksa orang yang minum arak dan tuak. Malam ni kita nak dengar Nabi cerita dan Allah Ta'ala firman bahawa satu siksa yang besar, minum arak, minum tuak. Siksa ni nak kena pada siapa tamat Allah sekalian? Kalau kita-kita. Ada tamat Allah sekalian, sedih. Amat sedih, duduk dalam pondok. Bini dia duduk pergi mengaji, lengat kuliah. Tapi dia duduk minum tuak. Ini berlaku sungguh. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan dia keampunan. Waktu paginya, tamat Allah sekalian, tuak ni tepi pintu pondok dia 2-3 botol. Sedih kan? Kita pun doanya tak mampu, dan kita doa pada Allah malam ni, kita tak mau hukum dia apa, tapi dia sudah meninggal dunia. Kalau kita pergi Kelantan, tuak Kelantan lain. Kalau kita pergi jom minum tuak, jangan terkejut lah. Itu nira mereka. Kita panggil nira, mereka panggil tuak. Ada sahabat-sahabat main, jom kita minum tuak dulu. Ada batuk kawan yang terharam, anak mapuh kot. Ni bukan tuak, nira. Habak lah nira. Kalau habak kita apa, kita terkejut. Baik sama Allah sekalian. Satu, dan hari ni cukup menjadi-jadi. Hatta dalam hadis 40 yang saya tengok, Nabi kata di akhir zaman ni, yang akhir zaman ni, arak menamakan dia berbagai-bagai nama. Biarnya kasbut yang tengok, dan orang tak peduli dah, kerja bawa lori arak. Baru ni tamat Allah sekalian, seorang dia bawa lori arak, dan bawa benda yang halal, bawa yang haram. Kita tanya, ustaz boleh tak boleh? Saya kata tak boleh, minta tolong kerja lain, buat keputusan terus, minta cari kerja lain. Bawa minuman arak tu, bawa makanan halal yang ada halal dia. Ustaz, ada halal ustaz? Tak, sebab dia ada arak. Kamu bawa arak ke bawa apa? Betul lah bawa arak. Saya kena angkat waktu tu, subhanallah, kena angkat waktu tu arak-arak tu bagi siapa minum. Bukan orang Islam saja, orang bukan Islam lagi, orang bukan Islam dan orang Islam yang minum dan cukup bangga-bangga hari ni boleh minum arak tu, subhanallah, mereka bangga. Habis berapa botol dah, dan mereka buat pertandingan pula bubuh dalam cawan ni, siapa yang boleh lebih banyak. Ni keadaan sekarang ni, tuan-tuan tengok, bila kaya raya di kok mana pun dia nak pergi kemewah dengan arak, pesta arak. Berlaku bila tamat Allah sekalian? Sekarang. Sambil naik basikal minum, dia boleh tin pula. Ada setengah sahabat kata, ustaz, kalau nak up tayar agak jauh kena minum arak. Subhanallah. Ni kita ada doa, bimbang anak-anak kita, keluarga kita. Dan bila minum arak tamat Allah sekalian, semua boleh berlaku. Punca tan arak tu boleh berlaku semua. Nak zina pun dengan sebab minum arak lah, nak bunuh orang dengan sebab minum arak ke. Bila-bila minum je, dia akan lupa diri. Ni yang berat. Sebab tu siksa yang cukup dahsyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-khamra wa syaribaha wa mushtaribaha wa bai'aha wa 'asiraha wa hamilaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni la'anallahu, Allah melaknati arak dan tuak.
dalam riwayat dalam kitab kita, yang ni dilaknat Allah Ta'ala akan arak dan tuak dan orang yang menjualkan dia. Orang jual pun termasuk yang saya sebut tadi, walaupun satu je, sebotol je, dia kata takkan haram kot, haram. Tu yang kita nak biar nak buka lagi, subhanallah. Sambil buka kedai judi, biasanya ada arak. Dia buka kedai judi, biasanya ada arak. Buka kedai judi, ada jual arak. Kita pergi Langkawi ke, kita pergi airport ke, kita tengok berderet batu arak. Malham dalam kapal terbang pun ada. Ni Palmegari bawa ni. Ada orang sampai tahap nak cuba. Cuba apa? Sudah tentu Allah Ta'ala haramkan daripada kita minumnya, menjual tak boleh, malahan minum lagi tak boleh. Nak try, nak cuba. Dan yang minum akan dia, dan yang membelikan dia, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat orang yang minum arak dan tuak itu, hitam muka dia, hitam mukanya orang yang minum arak tu, dan biru matanya, dan pada lidahnya terjelur, terjelai atas dadanya. Allahu Akbar. Bimbang sama Allah sekalian. Doa lah, kita selalunya doa jadi anak yang soleh, alhamdulillah. Tapi doa lah juga, jangan anak keluarga kita terjebak dengan minuman arak yang ni, sebab mudah sangat. Doa pada Allah, kita nak anak kita boleh baca Quran, kita nak anak kita boleh semayang dan sebagainya. Tak mustahil sama Allah sekalian anak kita dia semayang dah, tapi masih dalam keadaan terjebak dengan minuman arak. Saya jumpa ada longkang kampung, longkang kampung penuh dengan botol arak. Bukan jauh dengan kita, duduk dalam tu. Mereka tak tidur malam sama Allah sekalian. Mereka balik pukul 3, pukul 4 pagi. Mereka tak kira dah semayang zuhur, dah semayang asar, dah semua semayang mereka tak buat. Mereka balik 3 pagi, 4 pagi. Kita kalau nak main subuh dah, mereka balik tidur. Pada masa yang sama, mereka mengambil arak. Yang lagi sedih, anak-anak perempuan kita juga minum arak. Allah Ta'ala dah, Nabi sebut dah dengan jelasnya, orang yang minum arak keadaan yang macam mana, hitam mukanya hari kiamat. Kita bakit pada kubur masing-masing sama Allah sekalian, dalam kitab ta'lim sebut, bakit-bakit dalam keadaan asal dulu. Kita bangun pada kubur kita masing-masing, mati kita dalam keadaan yang macam mana, bakit dalam, kalau kita ada janggut-janggut lah, kalau kita ada misai-misai lah, muka kita macam umur kita 60, 70, mati bangun keadaan, keadaan macam tu. Masa mana yang Nabi sebut bila berubah tu? Orang yang soleh akan berubah wajah di berseri ni. Masa mati sudah tentu, kalau dia orang soleh, bangun baru cahaya ni. Tuan Ru, abang saya sendiri, dilap peluh dia. Saya lap, saudara apa, anak menakan apa, anak pakat lap. Kenapa? Peluh. Kita mengaji sudah banyak kitab dah. Nabi sebut orang yang soleh ni, mati yang ahli syurga ni, akan peluh wajah dia ni. Sama Allah bagi syurga sekalian. Bangun esok, cahaya.
bercahaya wajah sama Allah sekalian, keadaan macam tu. Masa mana yang kita ni berubah jadi kata 30-an, macam 40-an, duk lawa-lawa ni? Nabi kata setelah mana lalu titian sirat. Lalu titian sirat nak menuju ke syurga tu. Ada setengah riwayat kata sebelum lalu dibawa mandi dalam sungai. Lepas hari, di hari kiamat tu bila mandi, bangun tu dalam keadaan 30-an. Hari-hari lawa. Ni hari syurga ni. Hari ni kita tengok lawa, esok lawa lagi. Kita hari ni bila lepas dah beromak-beromak, gigi dah kita tak tahan dah, rajin patah apa semua, muka dah kedok dah, kita dah di tak lawa dah, tak larat dah. Sakit kaki, sakit tumit, sakit macam-macam sakit, tak mampu dah. Tapi kalau kita ni orang soleh, duduk main masjid ni, duduk main masjid ni, duduk main semayang ni, duduk ibadah ni, duduk selawat ni, duduk zikir banyak ni, dia akan bangun keadaan cerah. Sama Allah sekalian, di akhirat dibawa mandi dalam keadaan rupanya 30-an, 40-an. Berseri ni, isteri tengok, isteri kita yang bidadari tu, isteri yang di dunia ni, kita jumpa sana, isteri tu jadi bidadari, dan dia pula jadi ketua bidadari yang lain. Hebatnya Allah Ta'ala beri. Wajah dia macam sekarang, dah, lawa. Suami tengok isteri lawa, isteri tengok suami lawa, hari-hari lawa. Kita tak berak dah, kita rasa nak makan, boleh makan. Kita nak berasa nak makan apa, dia mai. Kita nak anak, mai anak. Kena beranak dah. Tambah Allah bakal bersyukur sekali. Di mana ni kita cerita akhirat? Semua nak kena pi. Baik. Yang durhaka yang minum arak tadi, bangun-bangun dari keadaan muka hitam. Allahu Akbar. Kalau dia tu anak kita, tak malukah kita? Kalau kita tu ayah kita, tak malukah kita? Ayah kita tu, mak kita tu, keluarga kita tu, sudah tentu malu. Di hadapan khalayak ramai tu, bangun-bangun tengok, rupa dia subhanallah hitam, dan kita pun malu sangat. Tapi nak balik tak boleh dah. Nak bertobat masa tu tak guna dah. Masa mana? Ni Allah Ta'ala hantar ingat kat kita. Allah Ta'ala hantar dunia ni berapa macam, duk ingat kat kita. Masih sayang lagi kalau kita masih ada nyawa, boleh taubat lagi. Tambah Allah sekalian, sikit-sikit malam tuan guru, abang saya sendiri, tiap-tiap malam berkitab. Kitab dah ada sedia. Hatta dia berkahwin pun, dia dengan lepas kahwin pun, dia dengan kitab. Walaupun tak ada kuliah, tapi dia duduk dengan kitab. Masa mana pergi jumpa dia, kitab duduk depan. Amalan yang dia lakukan, harta dia Allah Ta'ala Nabi hantar atas muka bumi ni, al-ulama' warasatul anbiya, tapi dia ambil sungguh-sungguh. Apa lagi amalan dia yang dia sering buat? Zikir satulah. Zikir, selawat. Dia pesan kat mak saya selawat. Mak saya selawat beribu-ribu. Sudah tentu dia yang orang suruh. Sudah tentu berapa puluh ribu, saya tak tahu. Dengan ulama-ulama, tok guru-tok guru dia, tuan guru aja mak Umar Zuhdi, tok guru yang cukup sayang pada tuan guru Mak Rafa ini. Sampai tahap sama Allah sekalian, dia panggil-panggil, dia panggil Pak In, baca-baca. Sedangkan tok guru-tok guru yang ada semua tu ada, tapi dia suruh tuan guru Mak Rafa'in baca. Baca kitab dan dia hurai, tak betul tok guru hurai. Dia tak bantah. Teringat zaman Allah sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat, zaman Nabi, Nabi panggil sahabat. Sahabat, kamu pergi dalam peperangan, kamu pergi selidik mereka.
ikut. Tapi sayang kat Nabi JP, saya lupa nama sahabat tersebut, masuk dalam tempat orang kafir, sudah tentu rasa takut, bimbang. Ni peluh ni, dia kata apa? Bila Nabi suruh dia bakit. Begitulah tuan guru ni, bila mana tuan guru suruh dia bakit, walaupun depan dia ulama-ulama besar ni, sama Allah bakal bersyukur. Apa amalan dia? Tu amalan. Waktu malam sudah tentu, tengah malam dan sebagainya, dan dia tak pernah marah. Anak dia jejak ni, main atas dia jejak, nasi penuh atas kitab. Dia ambil letak anak tepi, letak anak atas riba dia, dia sapu. Dia juga amalan tu dia buat sebab apa? Dia tengok pada Nabi. Anas bin Malik cerita, Nabi tak pernah marah. Walaupun dia buat perangai sebagaimana pun, Nabi tak marah. Dan Allah bakal bersyukur sekalian, juga kita kena ambil apa yang dia buat tu, kita kena ambil. Kita muliakan ulama, kita mulia Nabi. Nabi kata, siapa muliakan ulama, muliakan Nabi. Termasuk sama Allah sekalian, ada sahabat-sahabat kita daripada dalam Korea kita ni, yang tumpang untuk wakaf. Saya sambung daripada tuan guru abang saya sendiri untuk teruskan pondok orang tua. Sana tak muat dah, terpaksa buat sini. Dia yang rasmi dua biji pondok. Kita tumpang. Kita termasuk memuliakan ulama yang ulama tinggal. Tak kira berapa banyak yang kita nak tumpang. Baik. Sama Allah bakal bersyukur sekali. Dan biru matanya, dan pada lidah terjelur, terjelai atas dadanya. Ni keluar dulu ni, lidah dah muka hitam sama Allah silam, lidah dia terjelai keluar ni. Allahu Akbar. Siapa ni? Orang minum arak. Maka mengalirlah atas mulutnya nanah. Nanah keluar pula sama Allah bakal bersyukur sekalian. Sahabat-sahabat kita yang mungkin terdengar dan melihat Nabi sebut ni, nanah ni dia keluar dari mulut ni, mengalirlah atas mulutnya orang minum arak tu nanah. Maka bencilah sekalian manusia daripadanya pada kiamat tu. Orang tengok dah lidah keluar sama Allah sekalian, nanah keluar, orang benci, orang lari. Di mana tu? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kenai tak kenai? Tu minum arak tu, kita pun lari. Kita tak mau, walaupun dia tu ayah kita, walaupun dia mak kita, kita tak boleh dah, nafsi-nafsi dah. Tu mak aku nak pi juga, tak boleh. Tu kata azab. Tak boleh nak pi dah. Nak pi tolong, nak tarik mak ni, tak boleh. Masing-masing lah bergantung, masing-masing lah. Kalau kamu selamat, hatta saya teringat lagi tuan guru jemaah Arifah yang sebut ni duduk dalam kubur, dia kata ramai mati, ramai-ramai, tapi ditanya masing-masing. Kita dah ingat ma rabbuka semua, saya jawab dulu dah. Ni ada 10 orang ke bumi sekali ni, sama Allah sekalian, dia angkat tangan, malaikat dia, ma rabbuka, siapa Tuhan, saya nak jawab dulu wahai malaikat. Dah tunggu, kata apa, akan nafsi-nafsi mengikut amalan dia. Walaupun duduk sekali, yang selamat selamat, yang tak selamat subhanallah, semua akan tanggung masing-masing. Waktu Allah Ta'ala sebut, ya ayuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita ni, diri kamu. Lepas diri kita jaga, Allah Ta'ala kata, tengok keluarga. Daripada apa? Api neraka. Tentang araknya, tentang judinya, semua kena tengok. Minuman ketamnya, cakarai, dia bersebut. Campur ni, campur sini. Yang tu juga berlaku pada hari ini. Baik sama Allah sekalian. Bila dah orang benci, maka bencilah sekalian manusia. Tengok-tengok keadaan macam tu.
daripadanya pada orang minum arak ni, habis ni tu nampak nanah apa semua ni, maka jangan kamu beri salam atasnya. Ni pesan ulama. Jumpa orang nak minum arak ni, dia kata kalau keadaan macam tu, maka janganlah kamu beri salam atasnya, atas mereka itu, dan jangan ziarah akan dia. Apabila ia sakit, dan janganlah kamu semayang atasnya. Ni kat dunia ni, bila mana kita tengok orang ni ketagih dengan arak, maka Nabi apa, ulama kata, pesan kat kita, jangan beri salam. Nak cerita terberat sungguh, laknat sungguh orang minum arak ni. Jumpa orang minum arak, jangan beri salam. Kita tengok ada aksiden, tengok aksiden repuh orang, naik tak kira tu, tengah jalan sebagainya, minum arak. Tengok Nabi, ulama kata, jangan beri salam dan jangan ziarah akan dia apabila dia sakit. Dia sakit, jangan lupi. Setelah mana ni? Setelah beri nasihat, dah tegur dah, beri nasihat dah, jangan duk minum arak. Malam saya sembang dengan dia, saudara baru. Sedih dia tu, ustaz no. Depa duk makan yang haram lagi. Saya masuk Islam dia tak mau dah. Dia kata semalam, tak mau dah yang haram, saya tak mau dah. Saya nak cari yang halal lah. Susah. Sebab apa? Saya sebut ni, sebut sikit. Ada orang duk pergi makan nasi yang dibuat oleh orang bukan Islam. Kata sedap sangat. Tak mau cerita mana. Ni, susu ni. Ya, kita kata dia bukan duk sembelih ayam masuk pun. Siapa masak? Orang kalau ngaji tasawufnya, tu kata, "No, nak jaga hati sampai tahap tu." Ni berdua ni. Ada yang masuk di dalam kedai, masuk makan ayam masak kunyit sedap, dia kata. Nak jaga hati ni sampai tahap tu, tak boleh. Ada orang pi. Kawasan kita tak jauh, bukan sini. Berdua ni. Lepas tu saya pergi kuliah seorang petani, baru ni sama Allah silam, seorang sahabat tu, ustaz sebut-sebut, kami dah ronda, ustaz, betul tak? Memang dia pemakan nasi lemak. Ada biasa makan pas sini. Sama Allah sekalian, Syekh Zainal Asri, saya ingat lagi. Dia pergi tengok orang yang masak tu, tengah nak hidang makan tu, tak pakai tudung eh. Dia tak makan. Dia cari kedai lain. Kenapa? Dia bersakut apa hati. Malahan dah tak pakai tudung sekali dah, tak semayang pula. Sama Allah tengok. Ziarah akan dia. Jangan ziarah akan dia. Akan orang yang minum arak. Apabila ia sakit, bila mai sakit, tak payah bertengok lah. Dan jangan kamu semayang atasnya apabila ia mati. Karena apa? Karena bahwasanya ia kepada Allah Ta'ala seperti orang menyembah bahala. Orang teruk sangat ni. Dia dengan Allah ni, umpama dia duk sembah bahala. Punca apa tama Allah sekalian? Punca minum arak. Baik, tama Allah bagi syukur sekalian. Barang siapa minum arak dan tuak di dalam dunia, diharamkan Allah Ta'ala atasnya minum di dalam syurga. Ha, ni Nabi sebut. Siapa duk minum arak di dunia ni, akhirat tak boleh. Makna di akhirat boleh minum? Ya, boleh. Yang duk haram dunia ni, pi akhirat nak minum tuak ke, arak ke, semua boleh. Tama Allah bakal syurga sekali. Tak boleh dunia. Kita duk semayang, duk pulang semayang tahajud, duk semayang jemaah, duk mai covid bagi teman juga. Dunia. Akhirat habis. Masa mana nak habis?
lepas masa lepas mati la ilaha illallah habislah, tak kena sembahyang lah. Jadi tamat Allah sekalian, masa dah menunjuk 8 suku, kita 30 minit aja. Nanti kita bimbang juga, kita melanggar masa ni tak boleh kuliah pula. Baik, tamat Allah, kita sambung lagi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar orang yang minum arak dan tuak itu daripada perak kuburnya, pada kuburnya terlebih busuk daripada bangkai. Dan ada lagi lah ayat, orang yang minum arak ni keluar dari kubur mereka busuk lebih teruk daripada bangkai. Bakai dunia aku tak tahan dah, bakai sana teruk lagi. InsyaAllah kita sambut berhenti tentu. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan malam ni, kita doa lah supaya adik-beradik kita, anak-anak kita, saudara mara kita, supaya tak terjebak dengan minuman arak dan tuak ini. InsyaAllah apa-apa yang kita nak bahaskan lagi pada bulan depan, tuan-tuan tolong pakat marilah rumah Allah ni, kerana yang ni lah amalan yang perlu kita share-share. Dia dah sebut banyak kali dah, share-share malam pengajian, tak kira malam ustaz mana-mana, tolong share. Jangan duk share benda lain saja, share, dan kita akan dapat pahala yang cukup banyak ketika mana kita share untuk malam pengajian. Sebab kita nak panggil balik, kenapa? Kerana terkesannya dengan COVID-19 ni orang tak mari terus. Saya duk pergi masjid, berapa masjid dah, ada ustaz dia kata tak mari terus tau, Jumaat pun tak mari. Alasan apa? COVID-19. Sama Allah bagi bersyukur sekalian. Jadi sekolah itu, satu saya lupa, seperti yang saya sebut tadi, kalau tuan-tuan nak tumpang, nak tumpang wakaf, saya ada pelayar di belakang, ada sana tuan-tuan ambil lah untuk wakaf tanah untuk pondok Rodatul Waliday. Nanti saya cerita pada bulan depan sebab apa yang saya nak buat sangat pondok orang tua ni, saya cerita pada bulan depan, kerana ada beberapa perkara yang terpanggilnya yang bersama dengan Tuan Guru yang pihak angkat tiang pondok tu, ada dua biji. Dah tadi orang telefon nak buat pondok, nak duduk situ juga. Sama Allah sekalian, tuan-tuan boleh masukkan satu kaki persegi RM30, bangunan RM20. Saya hanya buat tanah dan sekarang naik surau dah. Saya hantar kat Haji Kamal kita, dan naik surau lah tiang, dan tadi tukang masuk juga. Boleh ambil, tuan-tuan tumpang lah pada ayah. Cara Tok Guru buat, Tok Guru Jemaah Al-Fa'i buat, RM20,000 dia wakaf masjid Bukit Panjang. Saya sebut sini, saya tak pernah cerita, RM25,000 lampu masjid Bukit Panjang semua Tok Guru Jemaah Al-Fa'i. Kami harta tak ada, tapi Tuhan bagi rezeki pada dia. Dia buat macam mana sama rasian, kita kena buat macam ni juga untuk mak. Contoh kata RM30 bulan ni, RM30 untuk mak atau untuk kita sendiri, bulan depan untuk ayah. Tok U ni dia buat ni RM1,000 untuk ayah, RM1,000 untuk mak. Mak dan ayah duk tunggu ni, dia kata adik kita bagi sikit untuk ayah, untuk mak, ni untuk anak-anak, dan untuk abang, untuk kak. Dia bagi semua sama Allah sekalian. Kita tak mampu macam tu, kita mampu sekadar mampu, kita buat supaya apa, anak kita akan ikut kita satu masa ni, buat kat kita juga. Yang baik semua pada Allah, yang tak baik ke masa sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi'alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan wafi na'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allah ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini kami berhimpun di rumahmu ya Allah. Kami mengangkat kedua belah tangan kami memohon kepadamu ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa kami ya Allah, yang banyak melakukan kesilapan dosa padamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah hidayah kepada jiran tetangga kami, sahabat-sahabat kami, supaya mereka juga datang ke rumahmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini ya Allah, kami mempelajari yang
cukup besar antaranya arak. Mereka, ya Allah, Engkau halangkan mereka daripada minuman arak. Selamatkan keluarga kami, selamatkan saudara mara kami, selamatkan kami, ya Allah, daripada terjebak minuman yang keras itu, ya Allah. Minuman yang diharamkan itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa ibu kami, ibu yang mengandungkan kami 9 bulan 10 hari, yang tidak menghirau penat lelah sakit demamnya, ya Allah. Menjaga kami, sebagian hartanya diberikan kepada kami, ya Rahman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa ayah kami, ayah yang berusaha mencari rezeki membesarkan kami, tidak hirau penat lelah sakit demamnya, ya Allah. Sebahagian hartanya diberikan kepada kami, ya Allah. Pada hari ini, ya Allah, ayah kami dan ibu kami telah pergi meninggalkan kami. Selamatkan ayah dan ibu kami, cerahkan kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur Rahim, ampunlah dosa ayah dan ibu kami yang masih hidup. Beri kesihatan dan ketakwaan kepada mereka, ya Allah. Akhirkan kalam kami dengan la ilaha illallah. Akhirkan kalam kami dengan la ilaha illallah. Akhirkan kalam kami dengan la ilaha illallah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wa bi asmanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiya salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.